Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Sanis di Eko Dapurku ya. Kali ini saya baru sampai kedai. Saya akan bukakan api dulu semua. Pasal saya baru sampai. Semalam cuti. Hari Ahad kan. So saya akan kemas atau macam biasalah, siapkan semua bahan dulu, barang dulu yang saya di depan nih. Saya buka lampu semua dulu ya. Hari ini hari Isnin bulan 8 ya. Semalam saya tak buat video pasal semalam hari Ahad saya tak ada buat apa-apa di rumah pasal semalam hujan sangat kuat. Jadi semalam saya mau buat video keluar lah, tapi hujan tak berhenti, sangat kuat hujan sampai malam hujan terus ya. So saya semalam tak ada buat apa-apa video lah. Coba ya, siapkan dulu semua. Hari ini 17 hari bulan 8 ya. Tunggu sekejap ya, saya bakal semua barang siap dulu. Baru macam biasa saya akan pergi belakang. Oke, di sini sudah siap. Saya akan pergi belakang sekarang ya. Macam biasa lah. Ini macam lah. First, mari. Satu orang, saya siapkan dulu apa-apa. Hari ini hari Isnin. Biasa Cameron mari. Itu Cameron yang hantar sayuran dari Cameron Farm ya. Tunggu sekejap, saya siapkan buka api semua di sini. Buka kita semua, buka pintu macam biasalah. Ini yang saya buat hari-hari macam ini lah. Sebelum buat persiapan untuk masakan, jadi pertama saya siapkan yang di depan, lepas di depan di belakang, dan akhir sekali saya akan siapkan barang-barang yang nanti saya akan masak ya. Hari ini saya akan nanti akan masak itu seaweed soup ya. Saya akan perlihatkan nanti cara masaknya. So saya tutup sekian, saya akan persiapkan bahan-bahan yang untuk saya masak nanti. Nah, jumpa lagi nanti ya di Eko Dapurku ya. So, oke, terima kasih.